Aduh, nge-freeze lagi dong. Halo lur, halo sobatku, selamat datang di channel Potter Indra. Oke guys, jadi kali ini gue mau kasih tips buat kalian berdasarkan permainan yang gue mainin ya. Jadi di sini kan kalian udah di pusat kontrol 12. Nah, kalian bisa stay, tahan dulu, stay di sini ya di level 12. Sembari itu kalian upgrade di tempat-tempat lokasi nih, seperti entah infirmary, lalu juga konstruksi-konstruksi lainnya, dan juga teliti-telitinya, bahkan akomodasi, lalu juga ada di tempat lain seperti barak, tempat-tempat furnitur-furnitur lainnya ya. Dan di sini juga kalian usahakan fokus ke bagian teliti, kalian bisa fokus ke bagian antrian ekspedisi 1, jadikan ke 100%, maka kalian akan mendapatkan kepemimpinan hero di level 5 ini guys. Jadi kalian bisa ngumpletin agar terbuka untuk bagian garasi ini, formasi orang 55-nya bakalan terbuka semua. Ini yang paling cocok buat kalian. Lalu yang kedua yaitu tentang VIP. Jadi kalian klik aja di bagian VIP ini. Lalu kalian bisa scroll lagi untuk lihat posisi di bagian harian login. Jika kalian login setiap hari, maka kalian akan mendapatkan 100 poin VIP hari ini 100, dan hari login konsekutif 18 hari. Jadi ini aku baru main totalitas 18 harinan ya, dan gue udah dapat VIP level ketiga. So kalian bisa ikut guild agar diamond kalian lebih banyak. Seperti ini gua dapat 880. Gue ikut aliansi yang CP-nya besar, kalian fokusin yang CP-nya besar sejak dini. Jadi maka kalian akan mendapatkan entah itu bantuan, lalu hadiah-hadiah kado seperti ini, suplai-suplai besar nih level 3, ada level 4 itu. Jadi kalian bisa ambilin, nah ini kan kita dapat diamond ya. Kalian bisa ambilin hadiahnya di CP yang levelnya tinggi. Itu cocok banget buat kalian. Lalu kita ambilin berliannya, kalian udah bisa untuk aktifin banyak berlian kalau kalian ikut ya, ikut seperti guild yang gede ya untuk CP nya karena mereka pada aktif. Kalian aja fokusin diamondnya, habisin di bagian ini. Kalau awalan kalian mau habisin buat konstruksi atau teliti untuk mempercepat, nggak masalah ya sebenarnya. Cuman saranku sih fokus aja ke VIP, karena VIP ini kan kita bisa lihat untuk keuntungannya, buff kecepatan animasi battle X4, kecepatan pengumpulan 10%, hadiah koleksi dan sebagainya, besi ya, gini itu kan dia bakalan menambah, apalagi kalau tujuan kita yaitu VIP ke 10. Kita lihat ke VIP ke 10 yaitu menambahkan satu garasi ekstra, besi dan sebagainya. Di sini buka red zombie dunia, keren sekali kan. Tapi juga kalau kita butuhin untuk unlock eksekutif atau koin VIP nih, kita butuh banget untuk top up kalau kalian mau pay to win. Cuman kalau kalian free to play kayak gua, modalin main guild yang aktif banyak, ikutin ngelawan Titan seperti itu, lalu juga dapat hadiah-hadiah entah itu dari event waktu kiamat seperti kalian lihat video kemarin ya. Kita nambahin aja di sini, gue kurang 700 nih. Nah di sini 100 poin XP gue tambahin, jadiin VIP keempat. Kita beli dengan diamond. Oke. Lalu 200 lagi, satu kali lagi. Oh, mantap. Kita mendapatkan VIP keempat. Dan di sini kita lihat 150.000, maka kalian akan mendapatkan hadiah seperti ini. Ya elah, 150.000 cuma dapetin kayak gitu. Enggak maulah. Nah, kita bisa dapetin hadiah dari ini karena yang kita butuhin untuk naik ke VIP itu juga enggak sedikit, guys. Di sini gue butuh 3.000 diamond untuk naik ke VIP ke 5. Jadi buat kalian yang baru aja main, itu cocok banget kalian kumpulin.
Kalau soal konstruksi seperti ini, kalian bisa sabar sih sebenarnya. Sabar aja, kuncinya sabar. Karena kita menunggu konstruksi ya, seperti hanya bangun-membangun gitu. Apalagi kalau kalian baru pusat kontrolnya ini masih di bawah pusat kontrolnya ini masih di bawah level 12, maka kalian belum kebuka untuk semua fiturnya. Jadi mending bukain semua fiturnya dulu, barulah kalian bisa setai untuk ngumpulin bahan-bahan material-material yang kalian butuhkan. Mungkin segitu aja ya untuk video kali ini tentang tips versi gua, di mana Diamond fokus ke bagian VIP, lalu untuk stay-nya kalian bisa fokus ke bagian yang lain. Aduh, nge-freeze lagi dong. Oke, mungkin segitu aja untuk video kali ini. Jangan lupa bahagia. See you next time and bye bye.